Ini semua kerana kau, Johnny. Berani kau permainkan diriku ini? Sakitnya tangan aku ini. Ini semua Johnny punya pasal. Gila aku dibuatnya. Dahlah kempunan nak makan daging kambing biri-biri ni. Aku ni murah hati sangat ke? Padan muka aku. Tapi nasib dia baik. Memang nasib baik. Takkan aku nak biarkan aja? Malunya kalau mak aku tahu. Kena buat sesuatu ni. Oi. Biar betul. Jaga tu. Jaga. Betul ke Dinda? Tiada lagi yang dapat tandingi kehebatan Kanda. Tak syak lagi. Kanda dah agak dah. Kuat makan pun suka. Berani sungguh kau datang ke sini ya, Johnny. Kau salah ayam ke? Aku bukan Johnny. Salah apa pula? Ingat aku tak kenal kau ke? Jangan nak menipu. Tengok betul-betul lah, woi. Aku si jantan, bukan si Johnny. Kau salah ayam lah. Ya ke? Macam sama, tapi tak serupa. Dah rabun ayam ke aku ni? Aku bagi peluang untuk hidup. Sekejap. Aku ni memang baik hati lah. Oi, Rimau! Kalau kau nak cari Johnny, pergilah rumah dia. Mengacau betul lah kau ni. Apa? Halo, Pak. Jemput! Betul juga kata dia. Apa salah aku tak cari aja Johnny kat rumah dia untuk balas dendam? Siaplah kau, Johnny. Siaplah kau. Aku takkan murah hati. Aku takkan beri peluang lagi.
kita nak bincang pasal apa ni, kata? Pasal hal si Johnny lah. Apa lagi? Kesian kan tengok Johnny? Kesian apa? Dia memang kantor selalu. Manja tu, manja. Yalah, tapi dia kawan kita. Kita kena tolong dia. Lagipun, kita dah jadi satu keluarga tinggal kat sini. Betul tu, aku setuju. Jadi, apa kita nak buat sekarang? Masalah ini bermula bila Apek bawa Lucy pergi entah ke mana. Pasti ada sesuatu yang tak kena. Aku bersependapat dengan Johnny. Biasanya dia selalu pergi ke pekan. Mana ada tempat lain yang menarik dalam kampung ni? Macam tu, aku nak tugaskan kau berdua pergi ke sana dan siasat. Boleh? Tentulah boleh. Seronok tu. Demi kawan-kawan, kami sedia berkorban. Macam nak pergi berperang. Jadi aku macam mana? Aku nak seronok juga. Kau dah biasa dalam hutan. Apa kata kau cari kat sana aja? Alamak, tak ada tempat lain ke? Bolehlah. Tapi korang tahu tak? Kalau kau tak cakap,